Tahun Hijriah.
Inna iddata syukur yang dinamasna asal syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 12 bulan min ka arba'atun hurum, termasuk di antara 12 bulan itu adalah 4 bulan mulia. Pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Rajab, yang ketiga bulan Dzulqa'dah, yang keempat bulan Dzulhijjah. Tahun Hijriah ini diawali dengan bulan Haram, diakhiri dengan bulan Haram. Diawali dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Masing-masing bulan memiliki keutamaan. Tapi di antara bulan-bulan ini ada namanya bulan Haram yang disebut dengan Rajab, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian ada bulan suci Ramadan, ada bulan Syaban, ada bulan Syawal. Semuanya ada tempat dan waktu kita beribadah dan beramal kepada Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari awal bulan Dzulhijjah di mana amalan yang kita lakukan pada hari-hari itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain dalam setahun. Dalam hal ini saya ingin membacakan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin al-amalu shalihah ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam yakni 'ashr Dzulhijjah." Tidak ada dalam perjalanan seluruh hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan di dalamnya min hadhihi al-ayyam daripada hari-hari yang 10 ini, yakni 'ashr Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini hadisnya dari Imam Bukhari riwayat Ibnu Abbas. Dalam tafsir Durrul Mansur banyak riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang hal ini, tapi yang paling sahih riwayat Imam Bukhari ini. Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabat, "Qalu wal jihadu fi sabilillah?" Apakah amalan yang diamalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini tidak bisa ditandingi dengan amalan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "Walal jihad fi sabilillah," termasuk jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulan, kecuali seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar di jalan Allah berjihad dengan diri dan hartanya, tsumma lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak pulang lagi bersama diri dan hartanya ke kampungnya, ke rumahnya. Ada yang bisa menandingi amalan itu kata Rasulullah, yaitu orang yang keluar di jalan Allah, orang yang jihad di jalan Allah, dia bawa harta dan dirinya, kemudian gak balik lagi, dirinya syahid, hartanya pun habis di jalan Allah. Hanya itu saja yang bisa menandingi amalan yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Termasuk amalan apa? Pertama, amalan wajib, amalan sunnah. Itu kita harus mencarinya di dalam kehidupan kita. Pertama adalah amalan fardu,
kita jaga amalan Rabu kita, sholat kita jaga dengan baik dalam 10 hari ini. Apalagi kalau kita misalnya sudah sampai waktunya berzakat, misalnya kita sangat baik diutamakan kalau mengeluarkan harta kita di hari itu, karena pahalanya dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Itu pun juga merupakan amalan fardu yang harus kita jaga, ditingkatkan. Mungkin kita merasa punya salah kepada kedua orang tua, kita maaf, atau mungkin kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, perbanyak berdoa dan bersedekah buat beliau. Atau mungkin kita bisa berkorban buat beliau, karena amal kurban itu masuk dalam 10 hari. Karena itu adalah hari yang ke-10. Seandainya kita bisa berbakti kepada Bapak Tuhan. Atau mendidik anak-anak itu wajib. Mendidik keluarga atau mungkin istri kepada suami, memperbaiki hubungan, memperbaiki pelayanan, itu termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah kalau kita melakukan pada hari-hari itu. Amalan yang sunnah, amalan yang sunnah itu sangat dianjurkan adalah puasa. Bapak pernah puasa awal bulan Ramadhan? Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu berpuasa di awal bulan Ramadhan. Akhrajal Baihaqi min thariqi Hunayyah bin Khalid an ibawatihi abati azwajin Nabi, dari sebagian istri-istrinya Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'a dzilhijjah, adalah Rasulullah berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Wa yaum Asyura dan yaum Asyura wa salata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari dalam setiap bulan. Wa ulisnin min syahrin wal khamis, dan berpuasa Senin dan Kamis. Jadi Rasulullah mencontohkan juga pernah berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini sangat dianjurkan. 9 hari kita berpuasa, hari yang ke-9 puasa Arafah. Hari yang ke-8 puasa Tarawiyah. Mungkin itu yang sering kita selama ini mengamalkannya. Nah, kalau kita bisa mau, kita mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 itu kita berpuasa. Karena Rasulullah pernah mencontohkannya. Apa di antara manfaat puasa pada hari-hari itu akan meningkatkan amalan yang lain. Dan orang kalau puasa itu baca Quran gampang, ringan rasanya. Ngerti ya? Bersedekah mungkin gampang. Amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha itu mudah dilakukan kalau kita berpuasa. Maka amalan puasa ini di samping dicontoh oleh baginda Nabi Muhammad pada hari-hari itu juga manfaatnya buat mengangkat, mendorong amalan-amalan yang lain supaya amalan itu bisa kita lakukan dengan mudah pada hari-hari itu. Kenapa? Karena amalan di hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang kita lakukan di seluruh hari di sepanjang tahun itu, termasuk bulan Ramadan, kecuali malam Lailatul Qadar.
Akan tetapi kalau mau lebih tinggi lagi, kalau kita tidak mencari hadis yang sahih, ya, hadis hasan misalnya, dikatakan di situ barang siapa yang berpuasa 9 hari di bulan Ramadan itu, satu harinya itu sama dengan pahala puasa 1 tahun. Satu harinya sama dengan pahala puasa 1 tahun. Sholat malamnya pada 9 hari itu di malam awal harinya itu sama dengan berpuasa bersholat di malam-malam Lailatul Qadar. Ini saya baca wa akhrajal Baihaqi wa Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah, qala dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makin ayyamin min ayyamid dunya." Tidak ada satu hari dari hari dunia. Al-amalu fihi di mana amal soleh di dalamnya. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Ayata'abada lahu fiha, di mana mendekat kepada Allah dengan amalan itu, min ayyamil ashri, daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya'tilu siyamu kulli yawmin minha siyami sanatin. Satu hari puasa di hari itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli laili, dan qiyamul lailnya pada tiap malamnya di qiyamilatul qadri sebanding dengan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Masuk akal. Ini hadis ya, hadis. Walaupun ini bukan yang sahih, dikuatkan dengan hadis yang sahih tadi, bahwa tidak ada amalan pada seluruh tahun itu, seluruh hari di dalam tahun itu yang lebih Allah cintai daripada amalan yang Allah lakukan pada seluruh hari itu. Bahkan jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandinginya. Walau jihad bisa dilihat. Amalan apa? Walaupun kita hanya bersedekah dengan 1 biji kurma atau 1 gelas air tempat bersedekah kepada orang yang membutuhkan, itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Yang bisa membandingi jihadnya caranya yang tadi. Ada orang yang jihad di jalan Allah, dia keluar dengan diri dan hartanya enggak balik lagi. Karena satu riwayat Rasulullah bersabda ketika para sahabat bertanya, seperti apa sih amalan kita itu, pahalanya? Maka kata Rasulullah, kalau saudara pergi di jalan Allah berjihad, sejak itu kan sholat fardu berhenti, habis itu sholat lagi, sholat fardu berhenti, nggak makan, nggak minum, terus sampai yang jihad itu pulang, misalnya sebulan namanya, kuat tak kira-kira? Kuat. Subhanallah, itu pahala jihad. Ini jihadnya masih bisa pulang gitu loh, belum sakit. Kalau yang tadi itu yang bisa menandingi amalan, walaupun sekecil apapun amalan itu, kalau ikhlas di jalan Allah, kalau ikhlas karena Allah pada hari-hari itu sebanding dengan jihad luar biasa dan hartanya tak kurang lagi. Inilah kenapa di hadis-hadis yang tidak sahih, yang itu yang hasan, yang apa mungkin yang dhaif, ini bisa diangkat dengan ini. Sehingga tadi katakan sholat malamnya setiap malam itu sama seperti sholat malam Lailatul Qadar. Ya, ini saya baca dalam tafsir Durrul Matul karangan Imam Suyuti. Ya, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang selain yang hasan tadi, selain yang sahih tadi. Ya, kalau yang sahih itu saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya ambil dengan kitab tafsir Ibnu Katsir.
Lalu yang sekalian rahimahkum Allah, itulah kenapa Allah bersumpah wal fajri wal layalin asyr wasyahri wal watar wal laili idza yasa. Hal fi dzalika qasamun li fihi. Wal fajri demi waktu fajar. Ini menurut bagian besar ulama para sahabat yang dimaksud dengan fajar itu adalah subuh waktu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Bapak bisa lihat di tafsir-tafsir, mayoritas ahli tafsir yang dimaksud dengan sumpah Allah demi waktu subuh, demi waktu fajar itu adalah fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu yaumun nahar. Ya, walayalin asyr dan malam-malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Wasyahri wal watar, yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap maksudnya tanggal 10 bulan, nah, hari nahar, tanggal 10-nya. Wal watar yang wikir, yang ganjil adalah tanggal 9 hari Arafah. Jadi ayat itu wal fajri wal layalin asyr wasyahri wal watar itu menjelaskan tentang keutamaan awal bulan Dzulhijjah. Bapak bisa periksa di tafsir-tafsir para ulama yang mutabar. Termasuk di antaranya amalan menyembelih binatang kurban. Tanda berapa ya? Hari nahar menyembelih itu tanggal berapa biasanya? Tanggal 10. Ya, 11, 12, 13 itu kan kalau masih ada sisa, benar kan? Ya, kalau masih terlalu banyak. Tapi lebih utama tanggal 10 nih. Kalau bisa kita punya korban, jangan kita sembelih selain tanggal 10. Ya, walaupun boleh tanggal 11, 12, 13. Tapi kalau kita pengen masuk ke dalam 10 hari bulan Ramadan ini, awal bulan Dzulhijjah ini, bayangkan kita bersedekah satu biji kurma saja tidak bisa ditanggung dengan jihad, apalagi berkurban. Ya baik, apalagi berkurban. Kenapa? 10 awal bulan Dzulhijjah ini masuk di dalamnya semua amalan. Indo-indo amalan masuk di dalamnya. Ramadan semuanya gak bisa masuk. Ramadan puasa ada, bisa. Sedekah bisa. Zakat bisa. Sholat bisa. Haji bisa gak? Haji bisa gak? Tidak bisa. Berarti masih kurang. Tapi kalau 10 awal berpikir ini puasa bisa. Sholat bisa. Sedekah bisa. Zakat bisa, haji bisa. Inilah kenapa haji itu ada di antara 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena itu amalan puncak. Ya, belum lagi Arafah yang bertepatan di sana dengan wukuf di Arafah. Nah, kita juga disunnahkan puasa pada satu hari di tanggal 9 hari Arafah. Yang pahalanya itu bisa menghapus satu tahun dosa-dosa sebelumnya, menghapus satu tahun dosa-dosa tahun depan. Itu hebatnya puasa yaumul arafah. Dosanya belum dilakukan sudah diampuni oleh Allah. Ada ulama yang menafsirin maksudnya apa? Maksudnya Allah memberikan kita tidak mau melakukan maksiat. Kalau puasa kita diterima ya Allah itu malas melakukan maksiat. Itu maksudnya kata ulama. Kenapa ya? Dikatakan dihapus dosa tahun depan. Maksudnya kita kuat untuk tidak melakukan yang haram. Kuat untuk tidak melakukan dosa. Inilah kenapa kita dianjurkan di dalam Al-Qur'an inna a'tainakal kautsar fa shalli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad,
telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka sholatlah kamu dan sembelihlah kurban. Ya, kalau pengen nikmat yang sangat banyak, kata ulama, maka setelah sholat sembelihlah binatang kurban. Ya, maka nikmat akan tercurah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda tadi, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu, setelah itu wanhar. Yang dimaksud dengan sholat di situ adalah sholat Idul Adha. Setelah itu wanhar, menyembelih binatang kurban. Jadi ada hadisnya tadi yang menjelaskan tentang khusus amalan kurban ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa ma'anila adzim min amali yauman nahri, tidak ada amalan manusia pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu, yauman nahar namanya, nahar itu hari menyembelih, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia yang lebih utama dilakukan pada 10 bulan Dzulhijjah itu, yang lebih dicinta oleh Allah min ifraqid dam, daripada mengalirkan darah. Di pas tanggal 10 itu enggak ada amalan yang dicinta oleh Allah daripada berkurban, maksudnya mengalirkan darah. Innaha ta'ti yawmal qiyamati bi quluniha wa ahkaliha wa adlamiha. Karena nanti kurban kita itu di hari kiamat datang dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan dengan kuku-kukunya. Tanduknya doang yang datang, bulunya doang. Maksudnya kalau tanduknya disebut, bulunya disebut, apalagi yang lain. Enggak kurang ini maksudnya. Nanti kurban kita itu datang pada hari kiamat, enggak ada yang kurang, tanduknya tetap ada, bulu-bulunya enggak ada yang runtuh, enggak ada yang rontok, termasuk kuku-kukunya lengkap. Ya, sehingga ada ulama kemudian yang menyebutkan tentang bagaimana dia nanti datang pada hari kiamat, pada hari mahsyar, membawa kita meniti sirat. Itu ada keterangannya. Itu ada keterangannya. Ini diantaranya salah satu keutamaan kita berkurban. Apa kaitannya dengan tadi? Kaitannya karena berkurban itu pun juga termasuk berada di amalan yang kita amalkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, dari sini Pak, kita jangan lambat nyerahin ke panitia kambingnya. Oh, besok masih ada ini, tanggal 11, tanggal 12 masih ada ini. Silakan saja, sah-sah saja, tapi lebih utama hari ini. Bahkan kata ulama, apa kaitannya? Idul Fitri itu sunnah makan dulu sebelum berangkat. Dengar, kalau Idul Adha sunnahnya jangan makan dulu. Kenapa? Karena makannya nanti setelah menyembelih binatang kurban, sunnahnya itu diambil hatinya, setelah itu dipanggang, kita makan sebagai buka puasa. Walaupun cuma beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari dianggap puasa sehari. Jadi walaupun tanggal 10-nya kita enggak puasa, tapi kalau melakukan hal yang seperti itu, kita sudah dianggap puasa 10 hari. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau ideal yang sunnah, jadi kita sembelih pada habis sholat, setelah itu kita makan dagingnya. Lebih sunnah lagi kalau diambil hatinya. Diambil hatinya, kemudian kita makan. Bapak ya? Ini ada kaitannya dengan puasa 9 hari. Bapak boleh puasa sehari, boleh puasa 2 hari, boleh puasa. Tapi Rasulullah pernah mencontohkan puasa 9 hari. Bayangkan saja Pak ya, amalan yang kecil saja pahalanya besar. Ya, coba kalau kita dikasih uang ya, kalau kita dikasih ini nanti
semakin banyak uangnya semakin curhat kita, benar ya? Nah ini giliran puasa yang pahala untuk besar kita ambil sehari doang, kenapa? Karena nggak kelihatan. Coba kelihatan pahalanya, kelihatan berupa harta. Mungkin puasa juga 10 hari itu, 9 hari itu. Barang siapa yang puasa 9 hari bulan Dia apa apa sekian sekian, ada nggak yang puasa? Kenapa? Karena cepat dapatnya, kelihatan. Seperti ayam itu kalau dikasih jagung kelihatan, datang nggak ayamnya? Datang. Tapi kalau di rumah di belakang dipanggil ayam datang nggak? Itu ayam itu. Ada model ayam. Bapak ya? Nah, itu juga disunahkan bagi orang yang sudah berkorban. Kita pun juga dianjurkan untuk kalau sudah masuk tanggal 1-3 bagi yang sudah berkorban atau yang sudah beli binatangnya atau yang sudah berniat, kita juga tidak diperbolehkan memotong kuku kita, memotong rambut kita selama masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai binatang kita disembelih. Ya baik, itu ada hadisnya, ya ada hadisnya. Ya, jadi apabila manlau dan kurban yang siapa yang sudah memiliki binatang kurban yang mau dikurbankan, faida halah halah dan tidak apabila sudah datang bila berhijrah, walayak mudah dan insyaallah buat faida, insyaallah buat faida, maka janganlah kau potong, ya, insyaallah daripada kuku kita, apa, bulu kita, rambut kita, dan buat faridi dan apa nih kukunya. Bagaimana saja itu dilakukan itu makruh saja kata ulama fikih. Ya. Ketika dilakukan fikih, seandainya kita melakukannya itu sah saja, cuma makruh, makruh saja. Cuma lebih utama kalau kita tidak memotongnya. Ya. Ini juga kaitannya nanti juga dengan amalan, walaupun itu amalan kecil, tapi pahalanya besar. Karena kita melakukan setiap tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Bisa? Belum? Bapak-bapak sekalian, rahimahullah, inilah keutamaan-keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu ada amalan hati bagi orang yang berhati di sana banyak amal-amal yang lain, ya, dan itu banyak dilakukan dari tanggal 8 atau 9 atau 10 itu amal-amal pentingnya bagi orang yang berhati. Nah kemudian bagaimana sunnahnya orang yang berkurban? Maka katakan dia itu mana Allah di ayat yang maklumat alama Rasulullah membahi katilana fa'atimu fa'fa'ulu minha wa'atimu ba'isal fa'ir. Di bulan-bulan haji itu manfaatnya sangat banyak bagi kita yang punya rezeki, hendaklah kita menyebut nama Allah, kita sembelih kurban, kemudian makanlah sebagian binatang kurban itu dan berikanlah kepada orang yang butuh dan orang yang fakir. Itu dalilnya. Fakulu minha, bagi orang yang berkurban boleh makan sebagian, sepertiganya maksimal. Ya, ya maksimalnya sepertiga. Wa'atimu, setelah itu berikan makan kepada orang fakir dan orang yang butuh. Kalau orang namanya hadiah, jadi boleh dihadiahkan kepada orang yang tidak miskin dan fakir. Tapi kadang kita ini orang kayanya yang punya orang fakir itu kebahagiaan. Ada nggak yang memberi kebahagiaan? Karena dikira korban itu yang penting dipukul rata kan begitu, padahal itu intinya korban itu untuk
Untuk orang kaya sekedar hadiah saja. Bahkan termasuk kalau bisa tidak lebih daripada bagian sepertiga itu. Sepertiga itu bisa kita makan, termasuk yang dihadiahkan kepada orang kaya. Nah, jadi kalau kita yang mampu makan itu jangan banyak mana, ya, karena kita bisa beli, betul? Kita bisa beli. Nah, inilah kenapa banyak ulama yang menganjurkan kumpulkan kepada petugas-petugas panitia, dikirim kepada ulama, dikirim ke kampung-kampung, itu lebih utama, ya, ya, daripada kita buat koyok-koyok sendiri, gitu, bagi orang-orang yang mampu. Karena ayatnya adalah fakumu minha, makanlah sebagiannya. Wahat rainu berikan makan al-baqis, orang yang butuh, al-fakir, dan orang yang fakir. Nah, ini apa namanya, salah satu daripada cara kita membagi binatang kurban. Dan kita tidak boleh menjual bagian daripada daging kurban kita. Ya, ya. Bagaimana caranya? Kita panitia nih, ya, kita panitia. Dijual kulitnya, dijual nggak kulitnya? Ada yang datang nggak ya? Ada yang datang. Caranya itu kan sudah diserahkan kepada panitia, dan itu sudah harus berhak, sudah ada yang berhak menerima, kasih kepada seseorang atau kasih kepada, dihadiahkan kepada panitia masjid. Panitia masjid itulah yang kemudian menjual. Jangan sampai menjualnya itu bagian daripada yang menyembelih. Apa namanya? Yang berkurban. Yang berkurban itu caranya harus mengeluarkan sendiri biaya untuk yang motong, kalau perlu untuk yang motong-motong. Ya, baik. Nah, kalau makan kalian tak sampai dari situ, tidak masalah. Tapi niatnya bukan ujur, bukan upah, gitu. Bukan upah. Biasanya kan untuk panitia kan ambil, benar ya? Niatnya itu bukan upah mereka, bukan. Tapi makan, memang makan bagian daripada hadiah bagi yang berkorban tentunya. Kalau kita bukan orang fakir, gitu kan? Ya. Nah, apa buktinya kalau itu bukan hadiah dan bukan upah? Buktinya yang tidak tergabung kalau datang, yang bunuh-bunuh, yang baru datang, kalau mau makan di daging tadi boleh makan. Enggak boleh kata penitia, "Jangan ini untuk yang berjalan jadi upah." Itu dia punya upah, jadi dia. Nah, jadi kata ulama, dari mana kita tahu itu upah dan bukan? Ya, kita ini upah atau bukan? Nih? Nah, tahunya adalah ketika ada orang datang, dia ikut kerja, boleh makan nggak sama penitia? Kalau nggak boleh makan, khusus yang kerja, berarti upah berarti. Itu kata ulama, cara untuk membuktikan bahwa itu bukan upah. Bebas saja, pokoknya makan cuma makan. Baik yang kerja, yang nggak kerja, makan. Itu menunjukkan ini bukan upah. Paham ya? Itu bukan upah. Ya. Sebab kalau misalnya dibatasi kepada yang kerja, jatuhnya upah dong. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kerja dikasih 2 bungkus. Yang kerja semua dapat 1 bungkus. Yang kerja di rumah dapat. Kemudian yang kerja dikasih lagi 1 bungkus pulang. Itu menunjukkan upah juga. Jatuhnya. Harusnya kalau mau dikasih aja 2 bungkus sekalian. Paham tidak sih? Ini menunjukkan ini kan kumpulannya. Kita memang nggak kumpul, tapi kita dapat. Ketika yang kerja kita sisa-sisa satu lagi, itu kan menunjukkan upah. Buktinya apa? Buktinya jadinya apa ya? Nah, hati-hati dalam hal ini, ya. Hati-hati dalam hal ini. Ya, baik yang kerja yang serakai sama ini. Sebab apa? Sebab kalau misalnya dibagi, itu menunjukkan upah kerja dong. 2 kali 2 kali namanya dapat 2 bungkus dong. Paham nggak? Ya? Ini bukan data saya baca dari ulama-ulama tentang masalah ini, karena ada.
Nah, kalau ini praktekan sudah terjadi, hindari, bukan hindari. Dalam hal ini dihindari karena takut jatuhnya itu umpah. Mendingan langsung kayak tadi udah makan bersama aja udah di situ. Yang kerja, yang gak kerja, makan bareng udah. Gitu lah caranya. Ya. Supaya apa? Supaya jatuhnya tidak jadi umpah. Buktinya apa? Yang kerja dapat uang, yang kerja satu-satu. Itu apa? Menunjukkan apa? Umpah. Umpah. Ini saya baca pendapat ulama-ulama tentang hal ini karena saya dengar juga. Nah, terus kenapa di tempat saya prakteknya selama ini seperti itu sebelum saya tahu? Ya, sebelum saya tahu seperti itu. Udah ada dapat dua di rumah dapat, yang kerja dapat juga. Padahal itu menunjukkan upah dan itu tidak boleh. Kalau mau upah, minta kepada yang menyembelih. Minta duit. Yang nyembelih itu berapa? 200 ribu misalnya. Nah, nanti dikasih duit upahnya. Jangan sampai dari bagian daging dia. Tapi keluarin dari badan. Ya tahu ya. Misalnya panitia yang dapat sapi plus 300 ribu atau 200 ribu yang potong dari situ atau mungkin yang kerja dari situ. Seandainya kita menggaji upah. Untuk makan bersama-sama silakan. Ukurannya kalau nggak boleh dia kerja aja upah tidak punya. Ada dua ya. Nah, kalau tadi kalau dua menunjukkan upah yang satu. Kalau semuanya kemudian tidak dapat model yang tadi maka bisa jatuhnya ke upah. Ini saya baca ya. Ini saya baca pendapat para ulama. Bukan kata saya ya. Saya sendiri masih banyak salah itu. Panitia di rumah. Masih banyak salah dalam hal ini. Termasuk masalah jual apa tadi? Kulit, ya Pak. Nah, kulit itu niatkan tanya kepada yang punya, Pak, ini diserahkan kepada panitia ya. Oke, Pak. Berarti kan bukan dalam punya dia. Maka panitia lah yang menjual untuk benda masjid dan yang lainnya di sana gitu. Nah, jangan sampai kemudian dijualnya masih atas nama dia. Itu termasuk batal nanti kurbannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Cukup baik.